bila turun saja jenazah kita tu hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka kita ni, bau tanah depan muka kita, dengar suara bawah telapak telinga kita ni, dengar suara selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Bila sebut saja begitu, kita nampak dah hujung kaki kita ni berdiri dua orang melekat muka dan nakir. Kemudian orang tutup saja liang lahat kita, tutup liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun, tam 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 tam, tanah tanah mula turun turun turun, saat mana bunyi duk 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 duk, duk. Tutup liang lahat kita ni sampai pagar lutut dia, sampai pagar lutut dia berdiri terus melekat muka dan nakir depan muka kita, berdiri terus melekat muka dan nakir. Di saat mana berdiri melekat muka dan nakir ni, di waktu mana berdiri tersebut, keluar mulut-mulut di kalangan kita. Dia sebut apa dia? Qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup ya Allah. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang, malaikat sejak malaikat saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal dahulu malaikat. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Jangan harap nak hidup. Ulama-ulama tanya, "Eh, orang yang sebut ni kan, dia sebut nak buat amalan soleh yang dia tertinggal. Maknanya apa dia?" Maknanya dia ni orang Islam, ni orang Islam. Dia mesti orang Islam sebab dia tahu amalan soleh. Kenapa dia nak hidup balik? Sedangkan dalam hadis Rasulullah cerita, orang mukmin bila malaikat mula tanya, "Ma rabbuka?" Malaikat mula tanya, "Ma rabbuka?" Masuk terus. Rasulullah sebut dalam hadis Barak bin Azib tu, masuk roh dia dalam tubuh badan dia. Bila masuk roh di bahagian kepala dia, ada sebahagian badan masuk. Ada yang separuh badan yang masuk ini sini. Dia masuk je, mulut orang mukmin ni bila tanya, "Ma rabbuka?" Dia nganga mulut. Kali yang pertama dia nganga mulut. Tergamam dia. Dengar suara "Ma rabbuka" tu menakutkan dan menggerunkan. Lalu mereka ulang balik, "Ma rabbuka?" Kali yang kedua. Kali yang kedua bunyi ni, kak 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 kak, di geraham dia. Di geraham sebut nak jawab, nak jawab. Tanya soalan kali yang tiga, "Ma rabbuka?" "Ma rabbuka?" Kali yang tiga tu dia jawab terus, "Allahu rabbi." Dia jawab, "Allahu rabbi." Orang mukmin ni dia start jawab, "Wa ma nabiyuka? Man hadha ar-rajul?" Mereka tanya lagi, "Siapa lelaki ni?" Dia jawab, "Hadha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Wa ma ikhwanuka?" "Siapa saudara kamu?" Dia jawab terus, "Ikhwani, ikhwanil muslimin, ikhwanul muslimin." Di kalangan orang Islam, semua saudara-saudara kami. Tanya, 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 jawab je, kubur ni lapang terus. Mudah-mudahan semuanya hadir pada malam ni insya-Allah. Lapang terus kubur. Kubur ni berubah menjadi warna hijau. Cantik ya kubur. Kemudian tumbuh terus rumput-rumput yang warna hijau. Rumput yang warna hijau tu sejauh mata memandang. Mereka tunjuk, "Tengok, tempat asal kamu dalam neraka kan. Allah dah tunjuk tempat kamu dalam syurga." Lalu dibawa roh ni berterbangan. Berterbangan roh ni tunjuk bau terus, bauan syurga. Nampak terus tempat dalam syurga. Dalam satu riwayat hadis Barak bin Azib ni sebut, bawa terus, zup, tunjuk terus tempat dalam syurga Allah. Kemudian bila begitu, letak balik roh jasad dia tu dengan jasad dia tersebut, malaikat heret jenazah orang mukmin. Sandar di dinding kubur. Sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur tu, malaikat tanya terus, "Wahai hamba Allah, nak hidup tak? Nak hidup balik atas dunia tak?" Hamba Allah, Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik? Tak ada seorang pun orang mukmin jawab dia nak hidup balik. Tak ada. Semua jawab, tak nak, tak nak, tak nak, tak nak hidup.
Kenapa tak nak hidup? Sakit mati itu terbawa-bawa sampai ke dalam kubur ini. Kenapa tak nak hidup? Masing-masing jawab, kami dah nampak tempat kami dalam syurga Allah. Kami tak nak hidup. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab, dia nak hidup kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid jawab, yo, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Tak sakit mati. Mati tak sakit. Tak rasa saat mana peluru menembusi jasad. Orang mati syahid ni, tak ada sakaratul maut. Allah jadikan kelebihan untuk orang mati syahid. Ni bagi orang mati syahid. Mana kalau orang mukmin jawab, tak nak hidup. Tak nak hidup. Bila sebut tak nak hidup tu, ulama-ulama tanya balik. Habis tu yang ni nak hidup balik ni kenapa? Yang Allah cerita, belum lagi sempat apa-apa lagi, ulang sebut. Qala rabbirji'un. Malaikat nak hidup, nak hidup. Kenapa nak hidup? Kenapa nak hidup balik? Kerana dia nampak dah azab. Nampak dah azab. Azab yang akan dilalui sebentar lagi. Bila tak boleh jawab je, tanya soalan, ma rabbuka? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Ngarah mulut tak boleh jawab. Ma rabbuka? Ulang lagi tak boleh jawab. Sampai kali yang tiga, tanya tiga kali. Dalam riwayat sebut, mereka akan tanya tiga kali. Ma rabbuka? Kali yang tiga, tak boleh jawab juga. Oh, pum tu. Tujuh petala bumi masuk. Rasulullah ambil jari Rasulullah. Rasulullah. Rapatkan jari Rasulullah. Rasulullah kata, tulang ni dengan tulang ni masuk jadi rapat, jadi sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Mula tanya, ulang. Wa ma nabiyuka wa ma, mula diazab. Kenapa yang ni nak hidup ni? Ulama menjawab, kerana mereka mati dalam keadaan tiga keadaan. Tuan-tuan jangan mati dalam tiga keadaan ini. Mati di saat mana? Yang pertama Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Yang pertama dia mati dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Buat khianat pada diri sendiri. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Ada orang kita ni buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat? Kita tanya, ada ke ustaz orang yang buat zalim pada diri sendiri? Bersepah di kalangan kita buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang semayang berjemaah. Dia mati di saat mana dia tak datang semayang berjemaah. Bukan di kalangan ahli jemaah. Dia mati di saat demikian, dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Kamu dengar azan, tak datang semayang. Kamu tak boleh sebut, padan muka tu imam, aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena jawab, padan muka aku kerana aku tak datang. Ni kena ajar pada diri kita ni. Siapa yang buat zalim di kalangan kita, orang yang ada orang alim di sekitar kita, kita caci maki orang alim tersebut. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu buat zalim. Kamu tak ambil manfaat dengan kealiman orang tersebut. Kamu tak tumpang ilmu daripada mereka. Siapa orang yang zalim di kalangan kita? Orang yang dah bangun dah tahajud, bangun dah waktu malam, dia boleh pergi buang air kecil. Dia boleh buang air kecil tu, dia tidur balik lepas pada sebut. Apa masalahnya dia nak semayang sunat dua rakaat? Dia buat zalim pada diri sendiri. Ada kan di kalangan kita ni, ibu-ibu yang puji anak dia, ustaz, anak saya ustaz baguslah ustaz. Mencuri tak, menipu tak, zina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak, dia panggil. Hidup sebetak, dia panggil. Dia tak buat khianat pada orang, tapi dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang tak boleh baca Quran. Dia mati dalam keadaan saat mana dia tak boleh baca Quran. Dia masuk kubur di saat mana dia tak boleh baca Quran. Saya nak sebut kepada ayah-ayah, ibu-ibu, jangan ada seorang pun orang Gombak ni, dia mati di saat mana dia tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur di saat mana tak boleh baca Quran, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk saja dalam kubur, mereka tanya terus. Quran boleh baca? Quran.
Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan tak boleh baca. Siapa yang tak boleh baca, datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu kepada AJK Masjid, tuan, saya antara ahli Korea yang tinggal di kawasan ni yang tak boleh baca Quran, tuan. Saya tak nak saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. Bagi tahu kepada AJK. AJK tolong umum. Umum hari-hari Jumaat, mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong daftar nama. Ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar nama. Ketemukan mereka. Ketemukan mereka ni. Orang ni berjumpa dengan orang ni. Ni nombor telefon dia. Ketemukan mereka. Ajar. Belajar Quran. Ajar baca Quran. Jangan beralasan dalam hidup kita. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu, siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula Al-Quran.